tahun 2015. Awalnya aku memutuskan buat ke Bandung tuh karena kuliah, merantau. Karena waktu itu jurusannya ada di Bandung, makanya aku milih buat kuliah di Bandung. Kalau dibilang culture shock, awal-awal tuh iya bener. Jadi kayak aku harus belajar bahasa Sunda. Awalnya kesulitan, sampai sekarang pun masih kesulitan. Itu yang menjadi momen-momen seru waktu di Bandung. Selain aku kuliah, di Bandung tuh aku lebih explore gitu. Karena di sana banyak musisi-musisi, genre-genre sebelumnya yang belum pernah aku dapati, aku ketemu itu di Bandung. Untungnya karena aku orangnya gampang beradaptasi, jadi setelah aku keluar, dapat relasi, mereka sering ngajak aku buat jamming-jamming bareng mereka gitu. Nah, alhamdulillah dari kejadian-kejadian itu, itulah yang mengantarkan aku sampai sekarang gitu. Kalau menurut aku mau menjadi seorang idola tuh, kita harus menjadi orang yang adaptif gitu. Karena kita bakal ketemu sama banyak orang. Kita harus keluar dari zona nyaman biar orang bisa lihat sisi lain. Dan di idol tuh diajarin itu semua, cara beradaptasi gitu. Dan itu semua aku temui di Indonesian Idol.